Mars bro, mau nanya dong, boleh? Selamat berjumpa kembali di perguruan Mars Bro Gaming bersama gua, si Mars Bro. Di mana di sini gua berbagi tips dan trik sekitaran Rise of Kingdom biar lo pada makin pinter. Okay, guys, girls, thank you udah tune in di sini lagi. Hari ini gua mau sharing yang sangat enteng. Mau kasih sesi sharing yang sangat enteng. Gue tahu kadang-kadang tuh main rock tuh lu tuh butuh apa ya dedikasi game time yang sangat tinggi gitu. Kadang-kadang gue aja sampai diomelin sama Mrs. Mars bro gitu. Lu kerjaan main game lu lo, tapi dengan gue bilang begini, kalau lu bisa main game dengan waktu yang lama, gue cuma mau titip pesan doang ya, jangan lupain prioritas kehidupan lu gitu. I mean, kalau lu seorang pelajar, jangan lupa belajar, jangan lupa exam lu supaya nggak fail. Kalau lu kerja, ya lu kerja yang benar. Ada waktu kosong baru lu main lagi. So, gue mau bilang aja, gue mau kasih 5 hal yang malesin, oke? Tapi lu nggak boleh lupa untuk kerjain. So, ini 5 hal ini mesti lu kerjain kalau account lu mau berkembang, account rock lu ya. Karena if you don't put game time into your account, kalau lu nggak taruh waktu di dalam game ini buat lu mainin, account lu nggak akan berkembang. So ini bukan game yang masuk ke, maksudnya lu masuk ke WC, lu boker, udah gitu lu mainin 5 menit, 10 menit, beres, udah gitu lu cek lagi ke, besoknya. It doesn't work like that. So, okay, let's go to number one, okay? Nomor satu, jangan lupain kerjain barb camp sama barb keep. Itu barb camp sama barb keep, kalau lu zoom out ya, udah gitu lu bisa lihat di layar ada tulisannya barba stronghold gitu. Bentar, kasih lihat aja deh. Okay. Nah, nih barbarian stronghold. Jadi di sini lu bisa lihat gitu. Okay, lu bisa lihat strongholdnya di mana. Jadi bentuknya seperti ini. Ini nih lu nggak boleh lupain untuk kerjain. Okay. Nih contohnya seperti ini. Dan kayak begini. Nah. Right. Kalau lu kerjain beginian, untungnya buat lu apa sih? Satu, lu dapat delay. Lu kemungkinan lu akan dapat drop ya, delay scroll, silent trial scroll gitu, gem material sama speed up. So, ini hal-hal yang emang menurut gua ini mesti rutin untuk dikerjain. Kalau di kafe kalau nggak bisa, begitu lu balik home kingdom, you gotta do it. Poin nomor 2. Lu mesti kerjain yang namanya honor. Oke, okay, honor, honor di KVK ya. Honor itu honor point. Berarti lu mesti ngebarb, lu mesti ngefort, dan lu mesti ngefarm gitu. Dan kenapa lu mesti kerjain ini? Reward di KVK itu selalu bagus-bagus semua. So, lu memang mesti kasih waktu lagi buat ngebarb, buat ngefort, dan buat ngefarm. Dan drop rate-nya itu menurut gue yang paling menarik di sini ya. Lu dapat hadiah dari KVK-nya sendiri plus drop rate ngerjain barbarian, fort, sama farm. Farm ya, nggak ala farm ya, lo macul ya, lo dapat resources. Berikutnya poin nomor 3 adalah kerjain marauders. Marauders itu yang menurut gua tuh salah satu yang jam mainnya tuh panjang banget. Lo dikasih waktu beberapa hari buat kerjain marauders, dan lu mesti bawa 5 march, dan lu hajar, lu pakai apa lu, lu geber di sana demi ya balik lagi honor point sama drop rate ya, drop rate buat buat isi tas lu itu dengan speed up, dengan game, dengan resources, all the technique buat kalau lagi perang ada cadangan di dalam kantong lu. Okay? Dan bukan, ini kan gue ngomongin marauders ya, marauders sama honor point berarti KVK. Jadi poin 2 sama poin 3 bukan sekedar KVK doang. Kalau gue lagi nggak KVK gimana? Nggak KVK, lu juga mesti ngebarb. Lu mesti ngebarb, lu mesti ngefort, dan kalau bisa barb ya, lu mesti barb chain atau nggak barb AOE. Biar hadiah lu makin banyak, dan you know, you gotta do what you gotta do. Oke, okay, ya. 1, 2, 3, nomor 4, lu mesti kerjain daily event lu. Daily event lu ini yang beginian, oke, okay. Every day harus kebuka sampai pol gitu. Di sini lu bisa dapat gem, lu bisa dapat golden key, crystal key, challenge ticket buat Sunset Canyon yang lu abisin ya di hari Minggu, hari ke-7 lu mesti pakai semuanya, dan semoga lu naik peringkat di Sunset Canyon dan lu dapat hadiah lagi.
Ada Magic Box dan ada Epic Commander. Epic Commander kalau lu baru mulai itu akan ngebantu banget buat free to play yang awal-awal, Commander Warnungo. Dan Magic Box lu kumpulin per 7 hari lu dapat 7, kalau bisa lu kumpulin sampai 10, sampai 14, sampai 20 baru lu buka semuanya. It's nice, biasanya tuh ada AP potnya, ada troop expansion, ada speed up, ada macem-macem. Yeah, you gotta do your daily event. Dan terakhir, menurut gua ya, duh, gua sampai lupa mau ngebarb. Biar ngebarb dulu deh, gua new gua. Namanya barb AOE nih guys, kalau begini, oke? Okay? Terakhir, lu mesti namanya, lu bisa lihat di layar, namanya Macul Game. Oke, okay? Macul Game lu tidak boleh lupa ya. Apalagi kalau lu free to play, lu nggak mau bayar uang untuk game ya. Lu mesti macul di Home Kingdom level 1, level 2, 10, 20 game, dan di KVK 30 game. So you gotta do this guys, you gotta do this kalau account lu mau berkembang, oke? Okay? So jadi gua mau bilang aja gitu, ini kan hal-hal yang malesin tapi lu nggak boleh fail untuk kerjain gitu. So jadi kalau lu males ya lu cari joki. Menurut gue sih gitu ya. Kalau lu males, lu cari joki, lu pakai joki. Jokinya tuh siapa? Gue tuh the point aja. Kalau gue pakai joki, gue pakai yang ini. Oke? Okay? Gue pakai si All for One Rock. All for One Rock. Jasa joki profesional, aman dan percaya karena itu penting banget. Dan nggak cuman joki doang. Lu mau top up GPC juga bisa di sini. Jadi lu tanya sama mereka kebutuhan gua ini, lu bisa apa enggak, dan mereka mungkin akan udah tahu lu maunya apa dan butuhnya apa, dan mereka akan kasih tahu lu. So dan pembayaran like pembayaran terkait perintilan begituan, menurut gua cukup efisien, cukup simpel. Bisa pakai GoPay. So jadi lu tunggu apa lagi guys? Lu tunggu apa lagi? Lu cek Instagramnya All for One Rock ya. Sebentar biar gua kasih lihat lagi. Oke. Okay. Ya. Yeah. Jasa joki Count Rock event 7K game, daily quest per minggu, war count, marauder, stop honor, semua camp keep, semua tetap bengek yang urusan day to day. Kalau lu malas kerjain, lu cari mereka, lu kontak mereka. Tunggu apa lagi? Go check their Instagram, All for One Rock. Kontak adminnya, bilang ke mereka, Mars bro, kirim gua kemari. Oke okay guys, gitu aja guys. Semoga sesi gua yang singkat ini bisa, you know, membuka wawasan sedikit. Kalau ada jasa joki, pertanyaannya, gua mau kasih pertanyaan. Pertanyaannya, Mars bro pakai nggak sih? Gua pakai kalau gua lagi malas. Oke. Okay. Sampai sini dulu, sampai lain waktu. Mars bro, love you, Mars bro.